ya. Mobilnya udah nyala lagi, Pak. Oh iya, oke. Makasih, Pak Said. Iya, Pak. Ya. Ayo. Apa iya, Mama memang bunuh diri? Semakin aku ingat gelang itu, aku jadi makin ragu Mama melakukannya. Apa kematian Mama ada sangkut pautnya sama orang lain? Perasaan aku pernah gambar gelang itu deh. Tapi kenapa gak ada ya? Reno janji, Reno bakal mengungkap penyebab kematian Mama, termasuk rahasia yang Mama simpan selama ini. Hati-hati, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih ya. Sama-sama. Ya udah, kamu langsung istirahat, Gi. Kamu juga. Nanti pulang langsung istirahat ya. Oh iya, jangan lupa tanyain kabar Pak Reno. Kasihan Pak Reno. Pasti sekarang dia lagi sendirian, lagi terpuruk. Dia benar-benar lagi butuh seseorang yang bisa dampingin dia. Aku pasti bakal selalu ada kok buat Reno. Makasih ya. Kamu udah jadi saudara yang baik untuk Pak Reno. Justru Reno
yang selalu jadi saudara dan kakak terbaik buat aku. Sekarang saatnya aku yang jagain dia. Ya ampun. Suara apa itu? Itu suara token listrik. Token? Apa itu token? Kenapa listrik kamu rusak? Kok bunyi-bunyi gitu? Enggak. Kamu gak pernah tahu token itu apa? Enggak. Jadi, token kalau udah bunyi-bunyi itu artinya udah mau habis. Ini aku mau isi dulu sebelum mati listrik. Sebentar ya. Oke, bentar aku isi dulu. Kamu mau ngapain? Mau ini isi token, cuman gak nyampe. Aku ambil kursi dulu. Gak usah, saya aja. Gak bakal bisa, orang kaki kamu masih sakit kok. Kan saya nyampe. Tuh, saya aja. Iya. Gimana caranya? Nanti dipencet aja nomornya, aku bacain ya. Oh, oke. 2894 3725 8882 3721. Pencet enter. Yang ini? Iya. Udah. Udah. Wow. Saya baru tahu isi listrik kayak gini. Itu namanya listrik prabayar. Kamu mau mampir dulu? Oh, nggak usah, aku langsung pulang aja. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati ya. Makasih ya. Makasih juga. Bye. Mata, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Dah, buka. Silakan, Pak. Hati-hati, Pak. Maaf ya, Pak.